Gitu doang rempongnya jadi orang. Kalau tetangga punya ini itu gak usah iri ya. Sebuah video viral bikin geram netizen. Bukan karena isinya, melainkan si perekam yang dinilai iri. Awalnya video itu viral di TikTok. Si perekam mengambil video sebuah rumah sederhana yang dia sebut gubuk dari kejauhan. Gitu doang rempongnya jadi orang. Kalau tetangga punya ini itu gak usah iri ya. Sebuah video viral bikin geram netizen. Bukan karena isinya, melainkan si perekam yang dinilai iri. Awalnya video itu viral di TikTok. Si perekam mengambil video sebuah rumah sederhana yang dia sebut gubuk dari kejauhan. Namun di depan rumah itu parkir mobil. Buat si perekam hal itu adalah fenomena baru. Rumah gubuk punya mobil. Keterangan yang ada dalam video viral tersebut, video itu pun kemudian diunggah beberapa akun Instagram termasuk @insta.nyinyir pada Kamis. Tanggal 20 Mei tahun 2021, jangan sampai tetangga kalian model kayak gini, tulis @insta.nyinyir. Benar saja, banyak netizen yang kemudian ikut menyinyiri balik si perekam. Menurut mereka si perekam iri hati, punya penyakit hati tuh yang bikin video komentar netizen. Istighfar jahil amat punya tangan. Iri kerja makanya, celetuk netizen lainnya. Banyak kok keluarga saya gitu. Tapi anak-anak mereka sukses-sukses makanya bisa punya mobil. Lo lebaran penuh mobil parkir sebentar aja Allah lo mau ngangkat derajat hambanya, jelas netizen merasa senasib dengan pemilik rumah.